Nasdem menyerang balik Demokrat setelah dituding sebagai pengkhianat. Para pol yang diketuai oleh Surya Paloh itu meminta agar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tak berlarut-larut dalam kekecewaan. Sebutan pengkhianat ini dilontarkan Demokrat setelah Nasdem mengusung Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan. Pendaharan Nasdem Ahmad Sahroni meminta agar AHY yang tidak dijadikan cawapres Anies tak perlu menjadi sumbu perpecahan. Saroni juga membantah bahwa NasDem secara sepihak memutuskan Caimin menjadi wakilnya Andis. Disebutnya, Ahy sudah berusaha dihubungi untuk membicarakan Caimin, namun tak diangkat. Di sisi lain, menurut Sahroni, Ahy tidak perlu terlalu berlarut ke dalam kekecewaan karena usianya yang masih muda. Ia menyarankan agar AHY fokus ke Pilpres 2029 dan membuka peluang menjadi Capres bukan sekedar cawapres. Sekjen Nasdem Heramawi Tasrim juga buka suara. Menurutnya apa yang dilakukan pihak Demokrat terlalu berlebihan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.